semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada semua yang berangkat, baik kru, dan kru maupun rombongan dari SMA 4, guru, karyawan, dan semua siswa yang menjadi peserta. Semuanya berjalan dalam keadaan sehat walafiat, di dalam perjalanan mendapatkan kelancaran, kemudahan, aman, selamat, mendapat perlindungan dari saya betul-betul mempercayakan kepada segenap kru. Berikan lagi saya sekali lagi minta tolong, mohon tolong mudah-mudahan program kerja sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, yang antara lain semuanya berkat. Saya itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kesehatan itu sangat mutlak, ya. Kemudian kerjasama antar sesama guru dan komunikasi yang baik dengan teman-teman dari SMA 4, guru-guru pendidik ini. Monggo nanti selalu ada komunikasi, ada apa-apa. Dan saya pun menyadari yang namanya orang banyak, baik itu guru, karyawan, maupun siswa, mungkin kadang-kadang nggak didengar, nggak enak didengar, nanti tolong adik-adik itu terjadi, mudah-mudahan tidak ada. Tolong kita yang sabar-sabar saja semua. Semua ada cara-cara menyelesaikan dengan saya kira dulu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, lancar, selamat dalam kehidupan Allah SWT. Dia pulang kembali sampai di SMA 4 dan kita semuanya ketemu keluarga masing-masing dalam keadaan sehat dan jadi mungkin sedikit atau banyaknya rezeki yang timbul karena pekerjaan hubungan, insya Allah akan berkah. Ada tidak pernah dan saya cukup sekian. Monggo barangkali ada apa yang ingin disampaikan kepada saya. Sambil menghabiskan minumannya, monggo. Mas, karena anak ini berbagai macam karakter, berbagai macam mata, ya sekali mungkin ada yang bisa membuat panas keringat. Apa kami dimohonkan maaf sebelumnya, ya, karena ya seperti itulah dari 358 siswa itu punya karakter yang berbeda-beda sih. Walaupun nanti mungkin sambil berperasa tim perempuan penampung. Namun alat sebaiknya nanti kalau sudah ada bisa 4-5 masuk itu nanti yang berang-berang belokan itu masuk. Jadi makan kita biar nyaman, kita muntul. Jadi nanti kalau yang sudah masuk TA sudah kondisikan, namun tetap kami mengatakan pada driver yang sudah masuk nanti TA akan pertama-tama nanti sudah 4-5 yang berang belakang kita berpulang atau kita kejarkan mobil. Jadi makannya itu tidak semrawut gitu. Yeah. TA sudah mengisikan, cuma kami rekan-rekan driver ini saya harapkan bisa memahami jalan kita terus numpuk gitu. Walaupun tetap menginginkan tubuh, namun tetap lebih baik kalau makan nikmat, tidak bergesa-gesa, tidak alut-alutan. Ibu Dr. Anda ada Gerakun MPD tempat dan waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu guru, karyawan dan karyawati SMA 4 Semarang, anak-anakku semuanya, kelas 11 dari IPA 1 sampai IPA 6, IPS 1 sampai IPS 3, yang kami sayangi, kami cintai, dan kami yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita semuanya pada pagi ini alhamdulillah masih diberi umur panjang, sehat walafiat, dan kita semuanya ini dalam rangka persiapan untuk berangkat studi tur ke Bali yang merupakan program SMA 4 Semarang tahun pelajaran 2008-2009. Anak-anak selama dalam perjalanan wisata atau studi tur ini, saya minta seluruhnya mematuhi tata tertib
ya, mematuhi tata tertib atau ketentuan-ketentuan ada di setiap tempat objek wisata. Patuhi apa yang menjadi nasihat dari Bapak Ibu Guru, wali kelas maupun pendamping kalian masing-masing. Ya, jadi tidak pandang selera, selera atau tidak, karena makan itu merupakan kebutuhan untuk kesehatan kalian selama perjalanan studi tur ini. Begitu ya Nana ya? Iya. Juga dalam perjalanan studi tur ini, tolong anak-anak bisa bergaul dengan siapapun secara sopan. Ya, dengan teman sendiri, dengan siapa yang barangkali nanti ketemu di tempat-tempat objek wisata, bahkan kepada bapak dan ibu guru, wali kelas, pembimbing, maka berlakulah yang santun. Oke, kita telah sampai di rumah makan Putra Jatim untuk santap siang, sholat, kompor ke kamar mandi. Dan ini terlihat situasi di dalam rumah makan. Selamat hari ulang tahun.
Pengamen iku. Selalu ada. Nyanyi. Iku lek yang gasela, ya gasela. Maju disamarkan. Kau tidur. Wah, kayak merenung. Ya, kita telah sampai di rumah makan Bromo Asri untuk santap malam dan juga sholat maghrib maupun isya. Ini terlihat para rombongan sudah memasuki rumah makan. Ini adalah situasi dan kondisi di areal pura
pantai Tanah Lot. Kemudian para rombongan turun dan mendekati areal pura. Tanah Lot ini sedang surut ya, jadi para rombongan dari SMA Negeri 4 Semarang bisa mendekati ke areal pura. Makan mas. Makan. Aduh. Patrick pantas Patrick. Leliano rung pantas tuh ya. Laper. Makan. Prof Angel, boleh? Prof Angel. Foto-foto. Oke, setelah dari areal Tanah Lot, kita segera kembali ke tempat parkir untuk makan pagi. Dan setelah itu kita akan check in hotel. Pantai Tanah Lot ini para siswa dari SMA Negeri 4 Semarang makan pagi di areal Tanah Lot. Menikmati berbagai macam permainan air. Ini dari Adatur ya? Ya, ini adalah situasi di tepi laut ya, dan para rombongan sedang bersiap menuju ke Pulau Penyu ataupun menaiki berbagai macam permainan air. Thank you.
Pagi, Pak Ari. Pagi juga, hai. Komen tuh ada. Ini mesti waktu kita. Nah, lele lu sih. Best video, best video yang sudah. Silakan di sini aja deh, ya. Ayo ya. Yang nomor 9 itu mau itu. Nomor 5 ya. Nomor 5 kan? Nomor 5 gede ya. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 4 but kan? Ya, sini. Santap siang di pinggir areal Bedugul sambil menikmati pemandangan. Oke, selamat siang. Sekarang ini kita berada di daerah GWK Hotel Sunyana. Kita lihat sepertinya apa sih ya, sudah sampai mana sih pembangunan dari patung GWK-nya. Oke, kita menuju ke patung Garudanya dulu. Sudah? Belum. Ya, 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya? Nggak tahu, capek banget sumpah, tapi jelas. Mas, acara di mana sih mas? Apa nonton barengnya? Enggak, ini kita nonton itu patung GWK. Terus mas, yang belakang patung istunya. Wale, itu istunya. Itu istunya, belakang Garudanya. Tahu nggak tahu? Kenapa itu yang paling keren? Katanya masnya yang paling keren. Enggak, leader biasa, paling aja. Keren, nggak tanya. Katanya pada mau minta tuker gitu. Aku biasa aja, ya. Om. Itu apa? Foto, Om. Ya mau foto siapa? Om paling keren. Om paling keren, selamatin dulu. Iya, dia cepet, Om. Selamat. Oke, ini kita telah sampai di Central Parkir dan ini malah rombongan sudah turun dari bis untuk menuju ke Jogger dan Pantai Kuta. Pak Budi? Ya. Halo. Ya. Bu. Halo. Bisa tadi lo disitu dulu? Iya, nggak bisa. Tunggu aja, mas kamu. Cek. Masuk dulu.
Barasi. Barasi. Nah, para rombongan telah sampai di Pantai Kuta untuk menikmati sunset atau matahari terbenam. Dan ini para rombongan berjalan kaki menikmati indahnya Hawaii di Indonesia. Di mana Mas Wayu? Ini lagi di Kuta. Bagus-bagus itu. Wih, anak-anak ini lagi. Sampai situ lu jalan. Bulu sunset. Ya, jalan. Baru kita balik ke Center Market. Wih, siap. Wih, naik taksi. Wah, udah banyak. Satu tadi udah ada posisi. Diajak foto toh. Iya, udah dong. Diajak kenalan juga. Saya nomor hal. Iya. Di mana Pak Budi? Asik Pak Budi? Semua itu bohong. Bagus sekali. Cuma kita waktunya memang harus agak lama sedikit karena nunggu sunset. Ganteng, Pak. Nungguin ini loh. Apa ya, Pak? Harta karun. Dari mana? Oh, kamu Kali Biru. Pantai Kuta, kita segera kembali ke hotel untuk makan malam, mandi dan beristirahat. Oke, suasana pagi hari di Hotel Catur Adi Putra. Karena ini korsa dari hotel 4. Tanpa cerah agak sedikit mendung ya. Nah, yang jelas senang sekali beliau bisa hadir lagi di tengah-tengah adik-adik sekalian, khususnya menemani perjalanan wisata adik-adik yaitu di Pulau Bali. Sarana upacara ngaben. Nah, ini namanya bade. Terus yang di sebelahnya yang di kerubung apa yang di ya patung lembu itu fungsinya adalah untuk alat untuk membakar mayat. Jadi mayatnya ditaruh di perutnya patung lembu ini, setelah diberikan penghormatan yang terakhir mayat tersebut dibakar. Apnya nanti akan diinformasikan nanti dari habis atau sepulang dari Galuh atau pusat dan matahari juga yang disebut dengan kacang dewa, dewa dewi dan kacang dewata. Tidak terlalu santan tadi juga bisa dapat dinikmati di hotelnya masing-masing. Ada dua perusahaan yang terkenal yang disebut dengan PT Dewi Sri dan PT Lumbun Bali. Sisi yang khususnya berada di tengah-tengah. Jadi adik-adik nggak usah belanja kalau adik-adik nggak diberikan diskon atau diberikan kebijaksanaan harga, yaitu mendekati harga pokok 50%. Silakan adik-adik, ya besok kita nggak bisa ke sini lagi. Waktunya cukup.
rame ya, bisa ya. Jadi bis 6 dan bis 9. Siap-siap, lempar pandangan ke kanan. Walaupun agak sedikit kabut ya, ada lembah, ada gunung. Ini untuk sebagian dari rombongan, terutama yang dua orang tadi mau menjalankan sholat Jumat yang dimaksudkan menghadirin di daerah Kintamani. Sampai di Pasar Seni Sukawati dan kita akan berbelanja berbagai souvenir, diantaranya ada kaos, sandal, lukisan, aksesoris lainnya. Selamat berjuang, selamat berbelanja. Dadah. Itu yang dibelanja ya. Nungguin itu, mendampingi ya tugas keamanan. Oh, okay. Keamanan. Untuk di BB Bora. Apa itu Pak? Yang kita tak. Kita sudah sampai ke Tari Barong pada saat ini jam berapa ini? Jam 5-an. Jam 5. Ya. Karena akan menonton Tari Barong di sini, jadi ini bis-bisnya sedang datang semuanya. Anak-anak mulai menerima cita-cita yang akan dibawa masuk ke dalam Tari Barong, sehingga anak-anak nanti bisa menyaksikan ceritanya bagaimana begitu di dalam. Kayak gitu. Ya, yo, yo. Ngomong apa? Aku lagi di Bali. Lagi di Bali mau nonton Tari Barong, men. Desa tahun kapan? Ini terlihat dari situasi SMA Negeri 4 Semarang ini lagi mulai memasuki daripada tempat barang guna menyaksikan Tari Barong. Kita pakai 9 bus ini. Jadi kita lihat barongnya sore, kater sendiri. Khusus untuk SMA Negeri 4 Semarang. Satu, dua. Terus, ini, terus, terus. Inilah terus, persatuan terus, orang-orang Medan di Bali. Mobil. Sampai selesai. Gini terus. Bapak mau gitu. Bapak.
Dari SMA Negeri 4 Semarang mulai menuju ke bis masing-masing dan kita lanjutkan ke hotel istirahat karena besok masih ada acara lagi. Oke, okay, see.
see you. Dalam perwujudannya sebagai Kumbakarna. Jadi ada lakonnya Kumbakarna Kerebut ya. Ini hutan palanya. Yang tingginya lumayan, sampai ada yang 35 meteran kira-kira. Mas sudah tahu dari rakyat ini? Rakyat ini berian? Ini hutan palanya. Eh, mau kemana? Oh, tadi lihat sudah. Anaknya tuh dilindungi banget ya. Action. Saudara-saudara, para pemirsa sekalian, inilah. Kata jangan gitu. Ada yang jatuh cinta tuh. Perbedaan. Senyum, Mas. Oh. Cari 10 perbedaan. Awas. Bye-bye. Ayo sudah puas ya melihat ya, bahkan mereka bertengkar ya. Sudah lihat pohon yang padat juga, saya ikut ke belakang sudah ada semuanya loh. Iya, benar-benar bisa banyak keluar orang hari ini. Tadi bahkan sudah ada yang madani rupo, ada yang menggendong juga sudah rasakan kan. Sudah berani ternyata gitu ya. Ya, baik, inilah satu kawasan wisata yang dulunya ada bapak. Loh, dulu saya di pinggir jalan kok. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau kita sudah memberikan layanan yang terbaik, jadi kawasan ini juga dikembangkan, dibina, ditata sehingga lebih menyenangkan, bisa dinikmati. Hampir semua objek wisata Sangeh apa Nongke Fares ini agak galak sekarang. Kedaton juga sangat belum dapat Ica, jangan membelakangi bapak dong. Masa bapaknya itu masih pantat, fasisme. Jadi tour leader susah ya ternyata ya. Nanya ya, Ica. Lihat dong Ica, sangat fasisme yang menyerahin lo, bukan saya lo. Mau ngomong apa, Pak? Pak. Terimalah itu, diambil kameranya, aduh, di potret asik. Ada banget. Aduh. Oke, terima kasih Ica. Iya. Selamat untuk Ica. Negeri 4 dari Magelang, mohon segera kembali ke busnya masing-masing. Kamu tidak akan bakalan hidup. Ya ampun, nih lo. Airnya tuh lu kotor, lihat. Hemat, lebih hemat lagi. Iya.
Bentar. Sini. Loh, kok ada duduk? Ya, satu, dua. Ini sebelah kiri ada monyet-monyet itu. Ya, sebelah kiri itu. Iya. Ya, kita telah sampai di rumah makan Bu Rosol Banyuwangi untuk istirahat sejenak, santap malam dan sholat maghrib maupun isya. Dan ini para rombongan sudah turun dari bis dan sudah memasuki rumah makan Bu Rosol Banyuwangi. Baru makan malam karena berhubung mengejar waktu biar supaya nanti sampai rumah pagi karena makan lebih awal gitu. Dari rumah makan Cakrawala Bu Rosol,
Maka berakhir sudah seluruh rangkaian media wisata dari rombongan SMA Negeri 4 Semarang. Kami atas nama Biro Wisata Asitur mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara ini. Dan kami mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila kegiatan wisata ini kurang berkenan. Kecil, rame.